Boomers, balik lagi sama gua, guys. Guys, di sini gua punya kabar baik bagi kalian semua, bagi pengguna si kuning IM3 ini, guys. Nah, di sini gua akan memberikan kalian rekomendasi paket yang harganya itu murah dan dapat banyak, guys. Nah, di sini itu harganya 50.000, namun kita dapat kuota sebanyak 20 GB, guys. Caranya cukup mudah, guys. Di sini kalian hanya memerlukan aplikasi yang namanya My IM3, atau kalian bisa dia lewat bintang 123 pagar, guys. Nah, di sini kalian tinggal pilih beli, guys. Nah, kemudian kalian pilih yang paket combo ini, guys. Jangan yang paket internet yang biasa, guys. Nah, di sini kalian pilih yang combo, kemudian pilih yang freedom combo ini, guys. Mulai dari 25.000 ini, guys. Nah, di sini kemudian banyak muncul paketnya. Nah, sebelum itu, guys, jika gua bandingkan dengan paket yang freedom internet ini, ternyata paket freedom combo itu lebih bagus, guys. Kenapa? Karena dia berisi kuota lokal dan kita bisa dipakai untuk nelpon, guys. Nah, di sini kalau kalian pilih freedom combo, maka akan banyak paket yang murah dan kuotanya juga banyak, guys. Nah, tapi yang menurut gua worth it di sini adalah paket 50.000 dapat 20 GB, guys. Nah, di sini kalian pilih yang ini, guys. Freedom combo 14 GB dan nelpon, guys. Nah, kalian lihat rinciannya sini. Di sini dikatakan bahwa kuota utama itu 7,5 GB ditambah dengan 3,5 GB, guys. Ternyata semua itu salah, guys. Nah, yang benar di sini cuma kuota utamanya 7,5 GB. Nah, jadi kuota lokalnya ini nggak 3,5 GB, guys. Di sini kuota lokal itu sesuai dengan daerah kalian masing-masing, guys. Nah, kalau di daerah Jawa Bali itu dia itu mendapatkan kuota lokal sebesar 7,5 GB, guys. Nah, kalau kita totalkan dengan kuota malam yang kita dapat juga dari paket ini, itu totalnya mencapai 20 GB, guys. Nah, untuk 24 jam itu kita bisa memakai sebanyak 15 GB, guys. Nah, di sini juga kuota malamnya disebutkan 3 GB, namun di setiap daerah itu beda, guys. Kalau Jawa Bali itu mendapat kuota sebanyak 5 GB, guys. Nah, kemudian benefit lainnya itu adalah kalian bisa nelpon 30 menit ke semua operator dan masa aktifnya itu 30 hari, guys. Kalian bisa beli sekarang pakai pulsa ataupun pakai metode pembayaran lainnya. Nah, untuk testimoninya gua juga udah berlangganan, guys, ini. Nah, di sini kalau kalian lihat itu paket internet gua itu sebesar 20 GB dengan harga 50.000, guys, sebanyak dan durasinya itu 30 hari, guys. Dan besok gua harus membeli paket lagi, guys, karena paket ini habis, guys, mau habis masa aktifnya. Nah, kalian bisa lihat kan kuota utamanya ini 7,5 GB, guys. Dan untuk jam 1 sampai jam 6 paginya itu jam sebanyak 5 GB dan kuota lokalnya juga 7,5 GB, guys. Kalau ditotalkan 20 GB, guys, ini menurut gua sangat paket yang sangat worth it, guys, untuk pengguna IM3, guys. Nah, kalian bisa membeli paket ini, guys, dan gua udah sering membeli paket ini karena 50.000 itu merupakan uang yang pas untuk membeli pulsa. Karena kalau kita membeli dengan harga 100.000 pakai 1 bulan itu terlalu kemahalan, guys. Nah, bagi kaum-kaum miskin yang nggak punya kuota, mending beli ini aja, guys. Beli yang 50.000 ini aja, guys. So, guys, mungkin sekian aja yang bisa gua sampaikan tentang paket yang murah di IM3 ini, guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video gua biar gua semangat bikin videonya, guys. Oke, guys, sekian aja dari gua. Thank you for watching and see you in the next video.